pas pintu muka gue. Mulu kuis ya, nit ya. Ini sudah masuk. Bentar ya. Ini dia kurang masuk. Ondek dong, kurang ondek. Iya, emang gue cowok apaan. Sesuluh ngondek bala-bala kele. That's what, ya, oke. Okay. Ada nggak yang masuk? Oke, okay, kalau begitu nanti kita akan bacakan yang masuk. Kalau bisa, nggak usah yang masuk, yang nggak usah disebutin, ya. Oke, okay, Yujeng, kita bakar dulu semangat ini supaya makin semangat pada malam hari ini. Oke, okay. Oke, okay, silakan. Terima kasih. Pak Andre. Ya. Mohon izin untuk membakar semangat para penonton. Silakan. Nabila, Yasmin, dan Georgina, mohon izin untuk membakar semangat penonton. Iya, karena di ini talk show, penonton dengan host itu sangat bersatu. Dan kredibilitas penonton itu sangat tinggi sekali. Oh, nice. Betul. Tanpa ada penonton, host kita tidak ada apa-apanya. Ini talk show tidak ada artinya. Itu yang penting. Betul. Karena Buku Saku Pak Samsuri, Buku Saku Pak Samsuri pernah menyatakan. Naik motor, motornya metik. Di jalan ketemu sama layang-layang. Ini talk show bintang tamunya cantik-cantik. Bikin penonton mabuk kepayang. Nice. Oke, okay, good job. Go adventure. Oke. Okay. Please. Penonton, penonton. Are you ready for the burn to the spirit? Oke. Okay. Penonton, penonton. Yujeng, Yujeng. Penonton, penonton. Yujeng, Yujeng. Masih semangat. Masih, masih. Masih semangat. Masih, masih. Penonton. Yujeng. Penonton. Yujeng. Mari kita bakar semangat kita. Dua, tiga. Lanjut. Semakinlah Yujeng semakin kreatif ya. Terima kasih. Penuh kreasi dan sering nyolong tip ya. Oke. Okay. Bacakan yang sudah masuk. Oke, okay, inilah dia Twitter yang sudah masuk. Kita akan membacakan dulu siapakah. Dan inilah dia. Oke. Okay. Asih Yunia. Pengen banget deh naik angkot bareng Andre Taulani. Biar sama-sama tahu betapa sederhananya hidup kayak cinta kita. Cie! Itu dia ya. Satu lagi siapa? Oke. Okay. Iya. Johan Elitno, pengen naik angkot bareng Nabila Syakib. Aku juga pengen. Soalnya serasa naik angkot bareng bidadari dari Kayangan. Pinter banget ya itu ya. Iya. Oke. Okay. Minum dulu ya. Oke, okay, silakan minum. Teh apa? Teh Bohai. Bohai. Teh Bohai. Oke, okay, mantap. Teh apa? Bohai. Teh bohai, buatan saya. Teh bohai, buatan saya. Re, mata gua nih. Re, Nabila sih siap. Re, re, mata gua nih. Nabila nih, kebanyakan. Teh apa? Udah, udah. Tahan lah. Aduh. Oke, okay. Seperti biasanya di talk show selalu ada surprise. Ada surprise. Yeah. Ya. Mudah-mudahan surprise-nya sukses. Ya. Yeah. Dan ini surprise buat Nabila. Apakah surprise-nya? Perasaan gue gak enak. Tenang aja Nabila. Ayo, ada apa dengan piring oranye ini? Lalapan. Iya. Kamu suka lalap-lalapan? Iya, saya suka makanan Sunda, nyocol sambal gitu. Nyocol lalapan. Sambal, waduh. Gimana, surprise gak? Tau dari jam. Lu main sembarangan aja sih lu. Ini beneran ya? Lihat-lihat makanya kalau ngetok. Kirain serofom. Biasanya serofom. Nabila emang asal dari Sunda gitu? Aku tuh tinggal di Bogor. Oh, di Bogor. Iya, cuman aku memang benar-benar suka masakan Sunda. Sambal terasi gitu ya. Sambal gitu. Ya pokoknya berbagai macam sambal. Pokoknya masakan pedas aku suka. Terus aku suka sayur, lalapan gitu-gitu. Pantesan ya,
ini apa, inner beauty-nya kelihatan banget ya. Sayur itu benar. Vegetarian itu membuat awet muda. Oh, ya. Bawa map, cari pekerjaan. Bawa map. Oh, nampan. Nampan. Oke, okay, ada lagi surprise buat siapa? Siapa? Yasmin. 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 Dekat gue. Yasmin kaget ya? Kaget ini ya? Kaget kan? Ya? Gila. Televisi masa kini emang ada aneh-aneh. Emang TV sebelah. TV-nya cuma sebelah. Bukan ya kamu sendiri? Iya deh. Taraaaam! Taraaaam! Oh, botol. Ada apa dengan Anda haus? Minum air ini. Ayo Yasmin. Yasmin kok suka banget air aki, kenapa? Air kurang. Lu mikir aja, Andre masa air aki. Ada yang suka diisi ulang. Air raksa nih mah. Air mineral. Ini air biasa, air mineral. Air mineral. Ayo coba, ada jadi, apa dengan ini? Dulu itu aku punya kebiasaan tuh suka gigitin kuku. Nah kalau misalnya kukunya emang udah pendek banget, gigi tuh kayak gatel pengen gigitin yang lain, akhirnya tutupan botol yang suka aku gigit-gigit. Kirain airnya. Pelampiasannya tutup botol. Coba gua tutup botol. Maksudnya mau nyoba gigitin. Gitu kan? Gitu. Gini deh. Oh gitu, masalah. Jangan dikenyot, digigit. Pengennya ngenyot dulu. Ada airnya soalnya ininya. Gimana? Surprise gak? Surprise. Berarti berhasil. Oke. Georgina dong, biar adil kan? Oh, sini. Oke. Apa itu? Gak tahu kan, surprise. Buka nih. Iya, buka. Mau nunggu beduk. Ayo. Ada apa dengan rambut ini? Rambut. Rambut siapa ini? Ayo. Jadi aku tuh punya kebiasaan. Kalau lagi bengong atau lagi sebelum tidur suka tarik-tarik rambut. Oh. Ya gak apa-apa daripada pas mau tidur tarik-tarik beca kan bingung. Oh begitu, kebiasaan. Gitu, kebiasaan. Sampai sekarang? Sampai sekarang, dari kecil sampai sekarang. Dicabut, ya? Ditarik, dicabut. Oh, sampai kerasa gatel enak gitu ya? Iya, kayak sama gitu. Sama banget sama saya ya. Makanya lama-lama botak. Gak ada rambutnya gitu. Iya, makanya botak. Ini kan saya satu-satu. Satu. Rapi juga nah, ya. Kalau yang ini celupin. Air panas, Rek. Celupin air panas baru cabutin. Kayak ayam rebus ya. Surprise gak? Surprise. Surprise. Berarti bar? Berhasil. Alhamdulillah. Baik kan? Bagus kan? Alah, bujakan. Bujakan. Kasih mami. Ibu-ibu juga. Lu mah tawa-tawa. Emang lucu lah pakai gitu. Bodoh amat. Oke. Mau surprise lagi? Pakai terus. Oh, pakai terus. Tuh. Sama, gimana? Lebih bagusan pakai rambut. Kalau tamu nyuruh pakai, pakai. Enggak, enggak usah. Cakep langsung. Keren cakep. Kan? Kayak penyanyi Malaysia ya. Johnny Iskandar. Aku bukan pengemis kita. Iya benar, karena PMR ya? Iya. Judul-judulan ya? Coba gue ngaca. Kayak Ami ya? Iya, Ami Search. Ami FD sini sih Ami. Aduh, mau surprise lagi? Surprise apa? Ada, ini buat bertiga. Kalian ini suka rujakan bertiga kan? Suka. Suka ya? Kalau buah enaknya diapain, Le? Hah? Buah gitu enaknya diapain? Dirujak aja. Dirujak aja. Ada
suka mah enggak apa-apa, di sini mah bebas mau makan apa. Tomat ya. Iya. Makan. Ambil aja. Apa nih rame-rame nih potong padi nih? Halo, hey. Halo. Halo. Hey. Oh. Gua mau ngagetin malah gua yang kaget. Si Mamang. Kamu, Lek? Iya, saya. Oh. Emang siapa nih? Kira-kira John Travolta. John Travolta, Jontor. Lek, denger-denger kamu katanya mau kasih job. Oh iya, iya. Gatel. Gak apa-apa. Oh ya udah. Lebih ganteng. Duh, lebih permintaan ganteng Nabila loh. Iya ini dia. Nabila suruh pakai ini. Mau gua mah. Kalau yang nyuruh ngogah gua mah. Rek. Ya. Saya tadi dikasih tahu si Mami katanya kamu mau ngasih kerjaan sama saya. Kebetulan. Pada kesempatan ini. Saya mencoba untuk memberikan ide kepada saudara Sasongko. Alhamdulillah. Saya mendapatkan ide. Bagaimana kalau saudara Mamang ini menarik angkot? Hmm. Oh, ngasih job narik angkot. Job, ya. Narik angkot. Wah, sip lah, enggak apa-apa lah. Cuman habis. Itu sayang, Le. Kenapa? SIM saya habis. Oh, tidak apa-apa. Tidak ada SIM, rotan pun jadi. Ntar bikin atuh ya, Le. Bikin dulu. Bikin, bikin dulu SIM-nya. Ya. Cuman KTP juga saya habis. Bikin, bikin. Bikin juga. Iya. Sama kartu keluarga, Le. Bikin. Kalian. Sekalian sama kartu Remi, cacar. Dan biar lengkap, Le, semuanya, Le. Jadi saya tidak ditilang. Ya. Kelihatannya emang Saswi lelah nih. Mesti dikasih sesuatu makanan atau minuman. Kebetulan, saya punya sesuatu buat kamu. Aduh, terima kasih. Di Balandung. Daniel Salwega. Kenapa lu, Cik? Lucu kagak tawa lu. Apa ini, Le? Ini makanan dari Bandung. Oh, iya ini. Coba ditebak. Tahu enggak ini? Apa tuh? Apa itu? Makanan yang lagi trendy. Cucok untuk dikonsumsi. Enak, pedas sekali. Seblak, seblak, sehat. Ini seblak. Seblak tuh nih, enak ini seblak, pedas-pedas gitu enak lah, kenyal. Apa itu mang? Seblak, seblak, sehat. Ayo, banyak sini makanan. Nabila, dia sering sama Justina, sukanya ini. Oh iya. Tahu ini? Ada buah sukun, ada mengsonya. Oh, dukun. Konon katanya sukunnya tidak diguna-guna. Sambil komat-kamit sukun itu aku makan dengan segelas air kopi lalu sukun disembun. Ini sukun, ini sukun, ini sukun, ini sukun, ini sukun, harganya 1000. Ayo, makan. Enak, sini mah banyak makanan. Maunya apa? Nanti saya siapin. Gak enak tuh. Sukun juga enak gitu. Sukun goreng. Enak nih. Apa itu? Ini sukun, ini sukun, ini sukun, ini sukun. Harganya 1000, ini sukun, ini sukun. Aduh. Saya kasih lagi kalau ini mah ada. Itu tuh sukanya ini. Nah, ini. Saya kasih. Ya, nih ayo. Oh, di sini mah ada, apa aja ada. Itu apa yang bulat? Kedong-dong, campur semangka. Kedong-dong, campur semangka. Enak dong, enak dong. Harganya cuma 1000. Kedong-dong, campur semangka. Kedong-dong, campur semangka. Enak dong, enak dong. Ini sukun, ini sukun, ini sukun, ini sukun, ini sukun. Lagu Badukun emang gitu, Ndre.
Orang mau ngasih tahu penonton kayak orang marah-marah, ini sukun. Eh. Pan itu lagunya si Alam Badukun bareng Nang Kurnia. No, bagian Nang Kurnianya, setan gendeng, setan bandel, setan gendeng, setan-setan yang namanya setan, gitu. Ini plesetannya, ini sukun harganya cuma 1000, ini sukun harganya cuma 1000. Gitu. Cuman orang yang mau ditawarin juga ogah kayak begitu. Ya gak apa-apa, yang penting mah semangat gue mah. Ini spesial buat Yasmin. Apa itu? Sate. Satenya di mana? Satenya di sini. Ini sukun. Ini sukun. Did you want?